8 lebih 50 menit, satu orang korban yang kondisinya kritis di Rumah Sakit Yohanes itu dinyatakan meninggal, sehingga ada perubahan komposisi di jumlah korban yang meninggal, bertambah menjadi 20 orang. Kemudian jumlah komposisi korban yang selamat berkurang menjadi 310. Nah, kemudian untuk laporan terkait adanya keluarga yang melapor ke posko, ada anggota keluarganya yang diperkirakan numpang di KN Candika 77 itu kira-kira sekitar 20 orang. Nah, namun dari data ini masih kami laksanakan pengecekan.